Bisa dilihat rangkaian tumpukan barang bukti yang terdiri dari narkotika jenis sabu. Intresa Pembangunan Wijaya berhasil mengamankan narkotika jenis sabu jumlah 117 kg dan 90 ribu butir narkotika jenis ekstasi. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 90.321 gram narkotika jenis sabu atau 90 kg. Jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 207,321 kg dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 90.000 butir dan total 4 tersangka. Dan jumlah nominal barang bukti tersebut di pasar gelap senilai 418 miliar 177.800 bukti sejumlah 207 kilo 321 gram narkotika telah berhasil menyelamatkan tiga barang beredar. Selamatkan karena tidak beredar adalah 1.748.568 jiwa. Diasumsikan 1 gram sabu dikonsumsi oleh 8 orang dan 1 butir ekstasi dikonsumsi oleh 1 orang. TKP dari hasil pengungkapan tersebut diperoleh dari 4 lokasi berbeda, yaitu di parkiran Alfamart, Jalan Buatan, Kabupaten Kepulauan Riau, Jalan Gatot Subroto, Kota Bengkalis, salah satu kebun Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan salah satu kontrakan yang diamankan di Kecamatan Medan Dinai, Kota Medan, Sumatera Utara. Atas perbuatan tersangka tersebut dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal penjara 5 tahun.